guys, sekarang kita lagi berada di Balai Pelestarian Anak Penyu Yayasan Ujung Batu Lestari. Dan ini hari terakhir kita dengan baby penyunya guys. Dan sebentar lagi baby penyunya akan dilepas di alam bebas guys. Sedih sekali. Nah Pak, ini umurnya berapa bulan ya Pak? Ini umurnya sudah 4 bulan. Hari ini berapa ekor penyu yang akan dilepas? Kalau menurut permintaan orang KKP tadi, dilepas hari ini 20 ekor. Semuanya itu umur 4 bulan? Ini kita ada 2 induk, yang ini umur 4 bulan, yang di keramba lebih kurang 2 bulan 3 minggu. Oh, yang 2 bulan 3 minggu itu dilepas juga? Enggak. Masih di apa tahap pembesaran ini. Berarti di umur 4 bulan ini nanti langsung dilepas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Buah Banyak Traveler. Nah, di episode kali ini kita akan melakukan pelepasan anak penyu di perairan Kepulauan Banyak bersama Dirjen Perikanan dan Kelautan. Nah, pelepasan anak penyu ini sudah dilakukan 5 kali di tahun 2020 ini. Jumlah anak penyu yang akan dilepas itu sekitar kurang lebih 20 anak penyu dan rata-rata umurnya itu sekitar 5-6 bulan guys. Langsung aja kita mengikuti rombongan untuk acara pelepasan anak penyunya. Let's go. Semoga saja anak penyu yang dilepas itu bisa beradaptasi dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih yang udah dukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.